Biotis ke-10 kita makanannya pastinya dari mastersquid.id. Ini aku lagi makan squid tamago, ini tuh enak banget. Jadi buruan yang mau coba masuk aja cek bio-nya juga. Enak banget. Kopi Tiam dari Singapura kini hadir di Indonesia, yaitu Heavenly Wong. Ini enak banget, aku minum ini pastinya karena rasanya segar banget dan teh tariknya tuh enak banget. Spesial di hari ulang tahun Bilkis kali ini kita ada Heavenly Wong, dan ini aku lagi cobain yang teh tariknya. So yummy. Aku lagi makan nasi daun jeruk pastinya dari warung Betui. Jadi favorit aku banget, enak banget ya. Jadi dia ada dua rupa, kalian bisa nasi putih, bisa nasi daun jeruk. Dan kalau aku sukanya sama nasi daun jeruk, bawahnya macam-macam. Ada paru, ada cumi, ada kentang mustafa, ada sambal, ada sayurannya juga. Dan ini bumbunya aku nanti yang pernah sih. Jadi kalian wajib banget cobain warung Beti. Enak banget, kayak nasinya juga enak banget sih. Kali ini makan siang bersama dengan Shuni dari Ting Ting Kuliner. Sama biasa, keripik ikan sambal lado. Udah bukain doang. So yummy. Up. Igo. Terima kasih. Enak banget, kalian bisa kalau di kulkas terus nanti tinggal dipanasin. Aku makannya cuma sayur asam. Masih sok. Ini di gado juga enak ya. Keripik ikan sambal lado so yummy. Cumi. Buat sore dan malam ya. So yummy. Ke nasi merah, keripik ikan, sambal lado, cumi.